Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, mari kita ikuti pengajian menjelang berbuka puasa yang disiarkan dari Makkah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah, dan tempat-tempat yang penuh sejarah, tempat-tempat atau situs-situs yang bersejarah, baik yang berada di kota Makkah maupun di kota Madinah. Mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamda nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullah ta'ala la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المشاهدون الأعزاء, para pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah di hari-hari al-ashrul awakhir, di dalam bulan suci Ramadan 1444 Hijriah atau 2023 ini, kita masih dalam suasana di daerah Makkah Al-Mukarramah. Sekarang kita berada di Museum Al-Amudi, yaitu museum yang dari Makkah kira-kira 50 kilo dari Makkah Al-Mukarramah. Ada Museum Ka'bah, Museum Al-Amudi, peninggalan-peninggalan zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sini kami menyampaikan bahwa qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadza la fi shukufil ula shukufi ibrahim wa musa. Berbahagialah orang-orang yang membersihkan hatinya dengan takwa, dengan iman, dengan umroh, dengan puasa, dengan sedekah, dengan zakat, terutama sedekah, zakat, dan membersihkan hati di dalam bulan suci, bulan suci Ramadan. Itu super.